Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi berjumpa di channel kami. Pada kali ini saya akan membagikan kode combo harian pada Rocky Rabbit nih guys. Oke, pertama-tama kita buka di bagian petarung itu ya teman-teman. Kita cari-cari dulu sampai ketemu kartu yang dikombinasikan agar combo hariannya bisa kebuka dan mendapatkan reward nih guys. Oke, kita cari dulu, kita scroll dulu ke atas ke bawah. Kalian kalau belum hafal ya mungkin harus nyari-nyari dulu nih, tapi kalau sudah hafal sama kartu-kartunya ya tinggal scroll di bagian mana itu udah pasti ketemu. Kalau nggak hafal ya harus di scroll dulu. Kita cari dan kita buka kartunya dan kita kombinasikan. Nah itu tampaknya ada kesalahan sedikit nih guys, tadi salah ngeklik, harusnya di meditasi. Nah ini sudah kebuka kombonya. Ini untuk combo harian hari Kamis tanggal 12 September 2024 ya teman-teman. Update terbaru. Kalau kalian bisa mengkombinasikan dengan benar maka kalian akan mendapatkan rewardnya. Dan ini satu lagi ada combo harian. Sebenarnya ada banyak sih. Ada enigma juga, nanti enigmanya saya kasihkan setelah ini ya teman-teman, kode enigmanya. Ini kita buka dulu kombonya sampai ketemu di bagian sini, kita cari-cari. Kalian ikutin aja nih ya teman-teman sampai ketemu dan kalian kombinasikan agar bisa kebuka dan mendapatkan rewardnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka di enigmanya. Enigma untuk Rocky Rabbit sama di tanggal 12 September 2024. Untuk enigmanya sebenarnya udah tadi malam nih udah keluar, tapi baru saya buka di tadi siang. Sebenarnya saya buka enigmanya dulu baru saya buka combo hariannya. Ini dia enigmanya, kalian susun ya guys, kata-katanya kalian susun harus benar, jangan sampai salah. Kalau salah nggak bisa dibuka, nggak bisa divalidasi. Kalian susun sesuai seperti di video saya nih. Nah ini udah sesuai, kita buka dan kita mendapatkan rewardnya. Lumayan kalau kalian bisa mengerjakan tes hariannya enigma dan combo harian, maka saldo kalian bisa bertambah dan bisa mengupgrade turnamennya. Untuk bisa mengupgrade enigma itu mengupgrade turnamen, kalian harus mengumpulkan uang terlebih dahulu dari tap layar ataupun mengerjakan teksnya. Nah itu sudah kebuka, kita upgrade turnamennya. Jadi turnamen itu bisa berpengaruh pada PPH nya. Terima kasih sudah menyaksikan.